Dengarkan sugesti saya, mulai saat ini selalu kunjungi channel Fadli Nurhat. Dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Ini adalah audio panduan sugesti positif dari Fadli Nurhat. Sebelum mengikuti dan merasakan manfaat besar dari audio sugesti positif ini, pastikan saat ini berada pada tempat dan waktu yang aman dan nyaman, sehingga tahap demi tahap audio sugesti positif ini dapat diikuti hingga akhir dengan sempurna. Hindari mendengarkan dan mengikuti audio sugesti positif ini sembari mengendarai kendaraan atau sedang berada di tempat umum. Setelah memastikan saat ini berada pada tempat dan waktu yang aman dan nyaman, selanjutnya untuk mengikuti audio sugesti positif ini, sekarang pastikan posisi tubuh dalam posisi yang aman dan nyaman pula. Disarankan untuk berada pada posisi duduk dan menyandarkan bahu. Boleh di tempat duduk, lantai, atau tempat tidur sembari meluruskan kaki. Baiklah, sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi sejenak agar fisik maupun pikiran kita dapat beristirahat untuk sesaat. Anda boleh menutup mata dan mengatur fisik Anda agar berada dalam posisi yang benar-benar lepas dan nyaman. Sangat nyaman sekali jika kita sesekali dapat membuat diri kita benar-benar dapat melepaskan segala beban dan kelekatan. Alangkah luar biasa jika sesekali kita dapat memasuki wilayah yang sangat tenang dan istimewa yang terdapat dalam diri kita sendiri. Silakan niatkan dalam hati, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Ya, kemudian silakan Anda mengamati nafas Anda dan hayati setiap tarikan serta hembusan nafas Anda. Berikan rasa syukur karena kita masih diberikan karunia nafas. Benar-benar hayati setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Fahamilah bahwa kita semua dikaruniai kemampuan yang luar biasa, yaitu kita dapat memerintahkan bagian per bagian tubuh kita untuk memasuki relaksasi. Cukup hanya menggunakan kuasa kemauan kita dan keyakinan bahwa kita benar-benar memiliki kuasa terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa kita sendiri. Pertama sekali, saya minta Anda untuk memerintahkan kelopak mata Anda agar bagian tubuh ini saat ini juga dapat memasuki relaksasi secara nyaman dan sempurna. Baik, silakan katakan dalam hati dengan tegas. Wahai mata, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi yang sempurna. Sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar engkau beristirahat secara sempurna, benar-benar malas
dan sangat lemas. Ya, sekarang rasakan daerah kepala Anda. Otot-ototnya benar-benar mengendur dan sangat santai. Juga rasakan daerah dahi, kening, seluruh wajah, dan tentu saja daerah kelopak mata. Semuanya benar-benar menjadi sangat rileks, malas, dan sangat lemas. Bahkan sedemikian rileksnya, sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkan kelopak mata, bahkan mata Anda benar-benar tidak mau bergerak, bahkan sama sekali tidak berminat untuk bergerak, karena sudah sedemikian malas dan lemasnya. Bahkan semakin Anda mencoba untuk membukanya, maka Anda justru akan ditarik memasuki relaksasi yang lebih dalam, lebih sempurna lagi. Sekarang, silakan Anda mencoba untuk membuka mata Anda dan rasakan mata Anda justru semakin lemas dan malas. Bahkan Anda semakin ditarik menuju relaksasi yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dari sebelumnya. Silakan Anda mencobanya. Baik, bagus, luar biasa. Biarkan mata Anda tetap tertutup, malas, dan sangat lemas. Ini artinya bahwa Anda dapat dengan mudah mengendalikannya. Demikian juga nanti dengan bagian-bagian tubuh Anda yang lain. Rasakan sekarang getaran relaksasi ini turun secara halus dan perlahan ke daerah leher. Dan tentu saja membuat bagian leher menjadi benar-benar nyaman. Sekarang silakan arahkan perhatian ke bagian leher dan perintahkan juga agar leher Anda memasuki relaksasi sempurna sehingga leher akan menjadi sangat lemas dan malas. Sekarang silakan perintahkan leher untuk memasuki relaksasi. Silakan Anda katakan kepada leher Anda, "Wahai leher, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi sempurna, sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar engkau beristirahat secara sempurna, benar-benar malas, dan sangat lemas." Ya, bagus, luar biasa sekali. Karena saat ini leher Anda benar-benar memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat lemas dan malas, bahkan lunglai, seakan-akan tulang-tulangnya menghilang. Bahkan kini ia tidak dapat menyangga kepala Anda, karena ia sudah sedemikian rileksnya. Bahkan sedemikian rileksnya, sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkannya, bahkan leher Anda benar-benar lemas dan malas. Bahkan sama sekali tidak berminat untuk bergerak, karena sudah sedemikian lemas dan malas. Bahkan semakin Anda mencoba untuk menggerakkannya, maka Anda justru akan ditarik memasuki kondisi relaksasi yang lebih dalam lagi, lebih sempurna, lebih nyaman,
dan lelap. Sekarang, silakan Anda mencoba untuk menggerakkan sedikit leher Anda. Dan rasakanlah bahwa leher Anda justru semakin malas, bahkan melemas. Bahkan Anda semakin ditarik menuju relaksasi yang lebih dalam lagi. Semakin dalam lagi, silakan Anda untuk menggerakkan leher. Namun, semakin mencoba, semakin leher semakin rileks, lemas, dan malas. Bagus. Sekarang, biarkan leher benar-benar beristirahat dengan nyaman, rileks, dan sangat lemas. Rasakan sekarang getaran relaksasi ini turun secara halus dan perlahan ke daerah bahu, punggung belakang, kemudian dada, dan tentu saja membuat bagian-bagian yang terlewati getaran ini menjadi benar-benar nyaman dan sangat rileks. Kemudian, getaran relaksasi juga mulai melewati kedua belah tangan Anda. Mulai dari lengan atas, siku, pergelangan, dan akhirnya mengalir ke jari jemari Anda. Rasakan seluruh bagian dari lengan benar-benar menjadi sangat rileks, nyaman, dan santai. Sekarang, silakan perintahkan kepada kedua tangan Anda dan juga kepada ke-10 jari jemari Anda untuk memasuki relaksasi. Silakan Anda katakan kepada tangan dan jari jemari Anda, "Wahai tangan dan jari jemari, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi yang sempurna, sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar engkau beristirahat secara sempurna, benar-benar malas, dan sangat lemas." Ya, luar biasa sekali, karena ini kedua belah tangan Anda benar-benar memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat malas dan lemas, bahkan lunglai, seakan-akan tulang-tulangnya menghilang. Demikian juga dengan jari jemari Anda, sudah benar-benar malas dan lemas, sehingga tidak dapat digerakkan sama sekali, karena ia sudah sedemikian rileksnya. Bahkan sedemikian rileksnya sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkannya, bahkan tangan dan jari jemari Anda benar-benar tidak mau bergerak, bahkan sama sekali tidak berniat untuk bergerak, karena sudah sedemikian malas dan lemasnya. Bahkan semakin Anda mencoba untuk menggerakkannya, maka Anda justru akan ditarik memasuki relaksasi yang lebih dalam lagi, lebih sempurna, lebih nyaman, dan lebih lelap. Sekarang, silakan Anda mencoba untuk menggerakkan sedikit tangan Anda dan rasakan bahwa tangan Anda justru semakin melemas dan malas. Bahkan, Anda semakin ditarik menuju relaksasi yang lebih dalam lagi. Silakan Anda gerakkan sedikit tangan Anda. Ya, bagus. Semakin mencoba untuk menggerakkannya, semakin rileks, semakin lemas, dan malas. Sekarang, biarkan kedua tangan dan jari jemari Anda beristirahat dengan nyaman, rileks, dan sangat lemas. Dan rasakan sekarang
Getaran relaksasi ini turun secara halus dan perlahan ke daerah pinggang, perut, kemudian turun ke daerah paha, lutut, betis, kemudian menjalar ke telapak kaki, dan tentu saja membuat bagian-bagian yang terlewati getaran ini menjadi benar-benar nyaman dan sangat rileks. Sekarang silakan perintahkan kepada kedua belah kaki untuk memasuki relaksasi. Silakan Anda katakan kepada kedua belah kaki Anda, "Wahai kaki, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi yang sempurna, sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar engkau beristirahat secara sempurna, benar-benar malas dan sangat lemas." Ya, bagus, luar biasa sekali, karena saat ini kedua belah kaki Anda benar-benar memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat malas dan lemas, bahkan lunglai, seakan-akan tulang-tulangnya menghilang. Bahkan sedemikian rileksnya, sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkannya, bahkan kedua belah kaki Anda benar-benar tidak mau bergerak, tetap pada posisinya, bahkan sama sekali tidak berniat untuk bergerak, karena sudah sedemikian malas dan lemasnya. Bahkan semakin Anda mencoba untuk menggerakkannya, maka Anda justru akan ditarik memasuki relaksasi yang lebih dalam lagi, lebih sempurna lagi, dan lebih nyaman lagi, dan lebih lelap lagi dari sebelumnya. Sekarang, silakan Anda mencoba untuk menggerakkan sedikit kaki Anda, dan rasakan bahwa kaki Anda justru semakin melemas dan lemas, bahkan Anda semakin ditarik menuju relaksasi yang lebih dalam lagi, semakin rileks lagi, semakin lemas lagi, dan lebih lemas lagi dari sebelumnya. Silakan Anda mencoba untuk menggerakkan kaki Anda. Semakin mencoba untuk menggerakkannya, justru semakin rileks, semakin lemas, malas, dan tetap berada pada posisinya yang nyaman ini. Bagus, sekarang seluruh tubuh Anda benar-benar menjadi sangat rileks dan nyaman, benar-benar beristirahat, sangat ringan, lemas, dan malas tanpa daya. Sekarang, mari kita tegaskan sekali lagi, agar tubuh kita benar-benar memasuki relaksasi yang lebih dalam lagi. Silakan perintahkan sekali lagi. Wahai tubuh, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi sempurna, sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar engkau beristirahat secara sempurna, benar-benar malas dan sangat lemas. Ya, luar biasa sekali, karena saat ini seluruh tubuh Anda benar-benar memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat malas dan lemas, bahkan lunglai, seakan-akan seluruh tulang-tulangnya menghilang. Bahkan sedemikian rileksnya, sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkannya, bagian manapun dari tubuh Anda, bahkan tubuh Anda benar-benar tetap diam, bahkan sama sekali tidak berminat untuk bergerak, karena sudah sedemikian lemasnya dan malasnya. Bahkan
semakin Anda mencoba untuk menggerakkannya, maka Anda justru akan ditarik memasuki relaksasi yang lebih dalam lagi, lebih sempurna, lebih nyaman, dan lelap. Sekarang, silakan Anda mencoba untuk menggerakkan sedikit tubuh Anda dan rasakan bahwa seluruh tubuh justru semakin melemas dan malas. Bahkan, Anda semakin ditarik menuju relaksasi yang lebih dalam lagi. Silakan Anda gerakkan sedikit tubuh Anda. Ya, bagus. Semakin mencoba untuk menggerakkannya, justru semakin seluruh tubuh menjadi sangat lemas dan malas sekarang. Seluruh tubuh Anda benar-benar menjadi sangat rileks dan nyaman, benar-benar beristirahat sangat ringan, lemas dan malas tanpa daya. Rasakan setiap hembusan nafas Anda akan menarik Anda memasuki relaksasi yang lebih dalam, sehingga Anda semakin tenang, damai, dan nyaman sekali. Bahkan, kini Anda pun dapat memerintahkan kepada pikiran dan otak Anda agar beristirahat. Karena pikiran dan otak adalah perangkat, dan kita dapat mengistirahatkannya, silakan katakan dalam hati, "Wahai pikiran dan otak, aku perintahkan saat ini juga engkau beristirahat dan memasuki relaksasi sempurna, sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar engkau beristirahat secara sempurna, benar-benar malas, dan sangat lemas." Bagus, luar biasa sekali. Anda dapat merasakan bahwa otak dan pikiran mulai memasuki relaksasi, istirahat, sehingga Anda benar-benar rileks dan mulai memasuki penghayatan rasa, memasuki wilayah rasa. Dalam suasana yang semakin nyaman ini, bahkan Anda dapat memerintahkan agar tubuh fisik juga otak dan pikiran Anda untuk benar-benar memasuki istirahat yang total. Bahkan Anda dapat membuatnya untuk tertidur. Dan pahami bahwa yang tertidur hanyalah tubuh fisik dan pikiran. Sedangkan pikiran bawah sadar Anda justru akan terjaga dan menjaga Anda. Bagus, sekarang Anda boleh memulai untuk memerintahkan kepada tubuh dan pikiran Anda untuk beristirahat lebih dalam. 5. Perintahkan agar tubuh dan pikiran Anda memasuki relaksasi lebih dalam, total, semakin tenang, semakin lelap. 4. Biarkan tubuh dan pikiran Anda memasuki tidur yang lebih dalam lagi. Bahkan saat ini, Anda dapat membayangkan berada di suatu tempat lain yang menurut Anda adalah tempat yang nyaman, tempat yang indah. Dimanapun itu, buatlah semakin jelas, semakin nyata. Bahkan Anda dapat merasakan detail emosinya. Dan 3, semakin lelap, lebih dalam lagi, rasakan tubuh Anda semakin ringan, bahkan Anda dapat melupakannya. 2, masuki tidur lelap berkali lipat lebih dalam, dan rasakan suasana menjadi sangat hening. Bahkan Anda benar-benar tidak menghiraukan suara apapun juga. Begitu tenang, fisik Anda terlelap, pikiran Anda beristirahat, bahkan seluruh panca indera Anda benar-benar beristirahat. 1. Silakan nikmati relaksasi yang sangat luar biasa ini. Silakan Anda membayangkan diri Anda
di suatu tempat yang nyaman dan indah. Dan saat yang sama, biarkan fisik dan pikiran Anda beristirahat total, nyaman, tenang, dan damai. Sekarang saatnya untuk mengakhiri sesi ini dengan menghitung dari 1 hingga 10. Di hitungan ke-10, buka mata perlahan-lahan dan bangun dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa segala hal yang telah disepakati dan ditanamkan di area pikiran bawah sadar. 1. Bersiap untuk membuka mata. 2. Rasakan tenaga mulai kembali pulih. 3. Gerakan salah satu bagian tubuh. 4. Merasakan kesadaran mulai beralih. 5. Semakin menyadari suasana yang ada sekarang. 6. Gerakan kembali salah satu bagian tubuh yang lain. 7. Bersiap untuk membuka mata. 8. Pastikan ketika membuka mata dalam kondisi yang lebih baik lagi. 9. Semua hal yang tertanam di area pikiran bawah sadar secara otomatis bekerja dan memberikan dampak di dalam kehidupan. 10. Buka mata dan sadari apa yang terlintas, terdengar, terasa sekarang semakin bahagia, sehat, berlimpah, dan berkah selalu.